Bismillahirrahmanirrahim. Qala Hujatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi taala. Wa kataba Umar bin azizi ila al Dan telah menulis mengirim surat oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz bin Marwan ya bin Hakam. Ini Umar bin Abdul Aziz ni seorang Amirul Mukminin yang dicatat oleh sejarawan termasuk daripada Khulafaur Rasyidin. Jadi dimasukkan dalam Khulafaur Rasyidin yang kelima. Saking apanya? Saking beliau Bijaknya di dalam kepemerintahannya, Umar bin Abdul Aziz. Ini kalau kita menjadi ingin menjadi seorang uh, pemimpin negara, aparatur negara, beliau menjadi satu acuan contoh prototipe di antaranya daripada yang empat pemimpin, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz beliau ada keterkaitannya dengan Umar bin Khattab ada keterkaitannya dengan Umar bin Khattab ya dulu satu saat ada seorang wanita sedang bercakap-cakap dengan ibundanya. Umar bin Khattab lagi ronda. Presiden ronda. Enggak ada kayak presiden ronda. Presiden ronda. Masya Allah. Lalu beliau Deket sama lagi Mampir, ada seorang wanita lagi bercakap-cakap dengan ibunya. Dia adalah pengusaha susu. Ibunya suruh supaya susunya dicampur dengan air. Ini cerita tentang... ada keterkaitan Umar bin Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz. Suruh campur susu dengan air. Kan ke ketahuan air sama susu. Dicampur. Zaman sekarang mungkin ada ini. ya Mungkin ada. ya Dicampur susu sama air. Jadi enggak murni. Kata putrinya, Kata putrinya. Jangan, Mamah, eh, ya, Mamah. <laughs> Jangan, Bu, enggak boleh. Emang kenapa? Karena Amirul Mukminin melarang. Ini percakapan dilihat, didengar oleh Umar bin Khattab. Enggak boleh karena dilarang. Walaupun Allah enggak lihat, kata putri ini. Walaupun Umar bin Khattab enggak lihat, Allah lihat. Masya Allah, kalau kita jadi Umar bin Khattab, gimana? Tuh rasanya, tuh ngelihat perempuan udah cantik, ya udah cantik. Kemudian apa? Amanah, udah cantik, amanah. Umar bin Khattab sama sama kita perasaannya takjub mendengar melihat ada seorang perempuan akan kejujurannya. Akhirnya beliau menikahkan putranya Umar bin Khattab dengan putri ini. Dengan putri ini. Dengan anaknya. Ya. Jadi nikah tuh Nikah dinikahkan Umar bin Khattab nikain putranya dengan perempuan ini jadi kita kalau mau jodohin anak itu lihat akhlaknya bagaimana bagus karena dia akan melahirkan dia akan melahirkan uh, generasi yang bagus maka dengan sebab dikawinkan anaknya Umar bin Khattab sama perempuan yang jujur ini lahirlah perempuan namanya Laila. Laila ini adalah ibundanya daripada Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Jadi kalau cari perempuan yang begitu tuh udah punya gitu ya. <laughs> Yang, yang jujur, eh, kitanya jujur juga mau cari perempuan yang jujur. Kitanya tukang bohong ya jauh, kamu kita. <laughs> kitanya jujur juga, Umar bin Abdul Aziz, masya Allah. Bapaknya Abdul Aziz, ya, itu putra Marwan bin Hakam. Marwan bin Akam itu adalah sepupunya daripada Osman bin Affan. Jadi orang-orang mulia semua pantas lahir Umar bin Abdul Aziz. Jadi memang keturunan itu mempengaruhi. Maka kita kalau kepengen kita punya anak bagus, mulia, cakep bikin generasi baru. Jadilah kita orang tua. Orang tua yang soleh bikin generasi baru. Amin ya Allah. <laughs> Dari sekarang kita bikin generasi baru. Umar bin Abdul Aziz. Beliau meninggal dunia. Ya, beliau meninggal dunia ini karena beliau punya kebijakan yang sangat dahsyat. Pro rakyat, ya, dan dianggap tidak, uh, <laughs> dianggap tidak pro pejabat, dianggap ya. tidak pro pejabat, karena kebijakan-kebijakannya ini, ya, menurut pejabat yang ada, karena waktu itu memang pejabat-pejabat Bani Umayyah itu yang sangat, oh, ya Allah, ya Rasulullah, enggak ya. enak diceritain ya, hmm. makanya <laughs> tidak. Tidak itu ada yang mengatakan itu bukan Amil Muminin. Amil Muminin itu cuma lima aja. Ia ya. empat ditambah beliau satu. Beliau punya kebijakan-kebijakan yang menurut pejabat itu tidak pro kepadanya. Di antara kebijakannya, pembaharuan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, pejabat-pejabat ya. yang mempunyai haknya, hak istimewa yaitu di antaranya dia punya lahan-lahan cagar alam yang hasilnya untuk keluarga pejabat dikasihkan kepada orang-orang miskin. Masya Allah, bagaimana kagak marah itu? Semuanya dikasihin, ya. dikasihin semuanya, dikasihin kepada orang miskin. Masya Allah. Nah, oleh karena itu mereka para pejabat marah. Para pejabat marah. Kemudian para pejabat membuat, ya, membuat strategi yang jahat, membuat rencana jahat, ingin meracuni Omar bin Abdul Aziz. Lalu supaya enggak ketahuan dan hasilnya gemilang yang diambil siapa orang dekatnya siapa orang dekatnya budaknya siapa namanya alas dikasih duit berapa duit seribu dinar masya allah seribu dinar berapa duit sekarang satu dinar berapa empat gram satu gram satu juta satu juta dari sekarang ya berarti empat juta empat juta kali seribu berapa 4 miliar 4 miliar 4 miliar siapa yang kagak depan 4 miliar keurugan duit siapa yang gak mau dikasih 4 miliar 4 miliar jangan 4 miliar ya orang budak mah 1 juta aja kagak punya duit dikasih 4 miliar pasti maunya takjubnya Umar bin Abdul Aziz Ketika rencana ini sudah terlaksana dan tahu dan sudah kena, Umar bin Abdul Aziz terracuni. Dan beliau tahu diracuni. Kemudian beliau, Masya Allah, duitnya diambil, duit sokokan ini, duit tadi itu, ini upahnya diambil, diberikan ke Baitul Mal. Budak ini disuruh pergi dan dimerdekakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Kalau kita kita apa yang itu? Oh panting. Ini. Subhanallah. Ini yang banyak para sejarawan yang takjub dengan beliau. Nah beginilah kalau kita pengen jadi pemimpin. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang ulama. Banyak orang yang ngaji sama beliau. Beliau sangat dekat dengan para ulama. Nah. Emang kalau orang yang ngerti agama jadi pemimpin dan dia ngamalin ilmunya, itu dia deketin ulama. Dideketin ulama. Dideketin ulama. Nah ini Nanti kita lihat bagaimana nasihatnya takjub nanti di sini kita ada. Ada kolerasinya nanti di sini. apa yang saya ceritakan ini luar biasa. Nanti. Tentang bagaimana sikap orang yang dekat sama pemerintah, orang yang jauh sama pemerintah. Umar bin Abdul Aziz dekat dengan ulama, beliau selalu bertanya kepada ulama. Kepada guru-guru, pada kiai, oh di Indonesia kiai gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Wa Umar bin aziz dan menulis surat oleh Umar bin Abdul Aziz kirim surat beliau rahimahullah ila Al-Hasan kepada Hasan Basri. Ya. Jadi Hasan Basri ini sezaman dengan beliau. Ya, sezaman dengan Umar bin Abdul Aziz. Hasan Basri adalah seorang tabi'in terkemuka. Beliau cenderung kepada tasawuf. Imam Hasan Basri. beliau Imam Hasan Basri adalah seorang yang pernah mencoba melamar Rabi'ah Adawiyah, ya, seorang Sufi perempuan yang beliau nolak secara halus, ya, masya Allah, nolak secara halus. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan, ya, diantaranya pertanyaannya adalah ya, saya ini nanti di akhirat ada kelompok yang ahli neraka yang apa yang ahli syakwah ada ahli sa'adah kira-kira saya ini termasuk sa'adah atau syakwah Hasan Basri bingung apa jawabannya <laughs> jadi sebenarnya ya beliau emang kagak mau tapi beliau ingin jaga hati seorang-seorang. Akhirnya diajukan pertanyaan. Robi al Adawiyah. Robi al Adawiyah adalah seorang wali sufi yang sudah kembali kepada Allah. Beliau ketika belum kembali kepada Allah penuh dengan gemerlap keduniaan orang banyak datang kepadanya. Ketika beliau kembali kepada Allah pun begitu banyak orang datang kepadanya. Subhanallah Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, begitu kita kalau ingin ya, ingin sesuatu jangan tanggung-tanggung. Benar-benar kerahkan semua tenaga kita, pikiran kita untuk agama. Jangan tanggung-tanggung, semuanya kerahkan. seperti Rabi'ah al-Adawiyah. Nah itu Imam Hasan Basri, seorang tabiin besar Imam Hasan Basri. Isi suratnya amma ba'du. Ba ini, yeah. ini beliau ingin bertanya kepada ulama. Jadi beliau bertanyanya kepada ulama sufi. Ya, yeah. bertanya kepada ulama sufi. Emang begitu, bagus tanya kepada ulama sufi, orang yang dekat kepada Allah, yang takut kepada Allah, ilmunya banyak, takut sama Allah, ibadahnya banyak, takut sama Allah tanya. Yang begitu insyaallah selamat beliau bertanya, Amma ba'du Faasir, alaiyyat bikaumin, astainu bihim ala amrin lai. Faasir, maka isyaratkan olehmu alayya kepadaku, wahai Hasan Basri, bikaumin dengan satu kaum, astainu yang aku dapat minta bantuan bihim kepada mereka ala amrillah atas perintah Allah. Jadi beliau minta tolong sama Hasan Basri begitu. Fakata ba lalu Imam Hasan Basri menulis ilaihi kepadanya ya. Amma ba'du. ya, isinya amma ba amma ahlul dini amma ahlul dini adapun ahli agama kata Imam Hasan Basri orang ahli agama yang benar-benar ahli agama fala yuridu naka maka mereka itu enggak ingin engkau wahai amiril mukminin orang yang ahli agama enggak kepengen sama engkau enggak kepengen dekat sama pejabat negara enggak kepengen dekat Tuh yang begitu tuh. Ahli agama enggak mau dekat. Jauh dia. Wa amma ahlu dunya dan adapun ahli dunya ni dunya adapun ahli dunya fala turidunahu fala maka engkau tidak menghendaki mereka kalau ahli dunia, engkau yang kagak mau. Kalau sudah ada ulama ahli dunia, engkau enggak mau. Kalau engkau mau, nih, begitu dasarnya. Kalau ahli dunia, engkau enggak mau. Mana ahli dunia itu yang deket-deketin para umarok, para pejabat. Ahli dunia. Pejabat yang baik, ya enggak mau. Walakin alaika bil ashrafi akan tetapi lazimkan olehmu dengan orang yang mulia. Fa innahum karena sesungguhnya mereka itu yasununa syarafahum mereka menjaga akan kemuliaan mereka min ayyudan nisu daripada bahwa mereka mengotori dia bil khianat dengan khianat ya. deketin orang mulia yang mana yang tadi yang pertama deketin deketin karena mereka enggak bakalan mengotori Ya, mengotori dia dengan khianat nggak berkhianat insyaallah ya kalau ada orang yang mulia ulama yang mulia dia enggak mau dekat sama pemerintah insyaallah dia enggak bakal berkhianat kepada engkau begitu nah kita bisa lihat di sini siapa siapa kita bisa bercermin Hada fi Umar bin Abdul Aziz ini pada Umar bin Abdul Aziz. Wa kana beliau adalah azhada ahli zamani, orang paling zuhud di ahli zamannya. Jadi Umar bin Abdul Aziz orang paling zuhud di zamannya. Orang paling zuhud di zamannya, masyaallah. Zu. Walaupun jadi pemerintah, jadi presiden tapi zuhud. Faizah kana syartu ahli dini al haroba minhu fa yas yastatibu tolabu khairihi wa mukhalafatuh. Faizah maka apabila kana adalah syartu ahli dini syarat ahli agama al haroba minhu lari daripada bergaul sama pemerintah. Syarat ahli agama lari daripada bergaul sama aparat pemerintah. Masya Allah. Jadi, kita kalau ada ulama, jauhin pemerintah, dia nggak mau dekat-dekat, bukan dia benci, dia menjaga dirinya. Kita takjub sama beliau. Itulah sesungguhnya ulama. Jangan kita benci, dia ya. ustadz, nggak keluar keluar di rumah aja. Justru yang begitu, yang bagus, ya, dia menjaga dirinya menjaga dirinya, ya. dihabiskan waktunya dengan Allah, dia nulis, ya. seperti cerita kemarin, ya, ya. yang pagi-pagi ya? ya, ibnu Jarir, ya, ya. begitu kerjaannya. Fakaifa yastatibu Tas tafsirnya yastaqimu Bagaimana bisa lurus Tolabu kairi ya, Menuntut yang lainnya Wa mukhalafatuhu ya, Dan bergaul kepadanya Walam yazal Walam yazali salab Senantiasa salap itu Misal Hasan yang seperti Hasan Basri. Orang salap tuh begitu pendiriannya seperti Hasan Basri. Jadi orang salaf itu rata-rata begitu penyediannya. Iya. Kalau sekarang-sekarang udah mulai turun. Wassawari yeah. <goyen> dan Imam Sawri, Sufyan al-Sawri pun begitu. Wa Benil Mubarak, ibnu Mubarak, Wal-Fudail dan Fudail bin Iyad begitu. Wa Ibrahim bin Adham, Ibrahim bin Adham begitu. Punya duit itu. Diamburin aja duitnya Buat bantuin orang Buat bantuin orang Orang butuh bantuan Kalau ada orang Duitnya buat bantuin orang Ini bukan orang sembarangan Orang istimewa Buat usaha Buat bantuin orang Bukan nyari duit Ini bukan orang sembarangan Orang istimewa kalau ada orang yang begitu tuh, kenapa? Karena duit, karena duit itu susah. Ya, duit itu orang cinta, pasti orang itu punya keistimewaan. Kalau sama duit dia kasih-kasih aja udah biasa. Ada satu cerita yang masya Allah, seorang ini, ini jama'ah saya, luar biasa. Itu orang, dia ngaji, dia bilang, mohon maaf Pak Kiai, saya nggak ngaji dua kali pertemuan. Eh, nggak ngaji saya, dia ngomong begitu, saya sambil mikir itu. Kemarin siapa ya? Saya senang ceritakan ini. Tapi saya nggak bilangin orang sampai saat ini. saya diam aja. Takut lupa. Pas pulang aja, dia kalau saya sampai, disambut sama dia. Saya sampai, sambut, sampai, sambut. Dia. Ya. Disambut sama dia. Selalu disambut. Kalau pulang pun dianterin, dianterin. Kemudian Pas lagi ngaji, saya mikir, nah kemarin siapa ya kemarin? Masya Allah, pas pulang, saya tanya lagi, Pak, ya, ada Malik, dengerin Malik, <laughs> saya suruh dengerin. Kemarin, eh, kemarin Bapak benar gak ngaji, iya, saya gak ngaji. Kemarin ya kemarin siapa itu? <laughs> Itu yang kemarin siapa? Masya Allah. Yang pertama dia diam aja, dia ngaji Minggu pertama dia, dia. minggu kedua baru ngomong. Masya Allah, Pak. Ini jangan kita napikan orang. Boleh jadi beliau itu orang istimewa. Pas lama-lama saya teliti, ini orang istimewa, masya Allah. Jadi berarti ada dua tuh orang itu. Sini satu, di Solo satu. Allah keadaan seperti itu, Allah adakan seperti itu. Satu saat saya teliti ini orang apa keistimewaannya. Saya terus banyak bertanya bertanya. Nah, dia, dia dia itu pernah orang tuanya dia memang anaknya udah nggak ada, udah pada besar semua. Dia tinggal di rumah tinggal berdua sama bininya. Udah ibadah aja deh Udah ibadah aja dia udah. Satu saat orang tuanya meninggal dunia pembagiin waris bagiin waris kata dia saudara-saudara semua siapa yang mau ngambil warisan bapak ibu silakan saya udah cukup saya enggak ngambil ada orang begitu ada enggak Pak yang begitu ini namanya khorikul adat adatnya orang pada ngambil dia enggak ngambil ini namanya khorikul adat ini dia keistimewaannya Masya Allah. Kalau kata kita enak aja hak gua katanya. Masya <laughs> oh, Allah. Kita enggak boleh buta pak. Kalau ada orang mulia, kita katakan mulia walaupun tetangga kita. Ini kadang kita hormat bangga sama orang yang jauh. Sama tetangga kita, kita enggak wah. Tetangga kita. Walaupun kita tadinya benci, sekarang harus cinta. Dulu kita benci sama dia karena kita enggak tahu. Sekarang kita udah tahu beliau mulia, cinta. Kayak Imam Ghazali kan begitu. Iya. Adanya saudaranya udah dapat duluan dari tukang sol sepatu di belakang rumahnya. Tadinya Imam Ghazali enggak ngaji, dibilangin nama adanya baru ngaji. Baru mau ngaji, diakui, mengakui. Begitulah kita. masyaAllah, Subhanallah. Ada dua itu orang. <laughs> dia nggak tahu tuh begitu pak. Emang begitu. Kalau orang-orang pilihan Allah, kadang dia nggak tahu. Subhanallah. Jangan kita suka menghina orang dan jangan suka kita merendahkan orang. Kalau ada orang mulia, kita harus akui dia mulia. Insya Allah satu saat kita akan kebagian mulianya. Ya. Karena enggak ada orang yang mulia kecuali Allah yang muliain, Allah yang kasih mulia, Allah yang kasih kelebihan, bukan dirinya, bukan siapa-siapa. Ya. Deketin kalau ada orang yang seperti itu, hormatin. Nanti satu saat insya Allah kita akan bergiliran Allah cinta kepada kita juga. Siapa lagi? Wa Yusuf, Yusuf ibni Asbad, yatakal lamuna fi ulama dunia min ahli Makkah wa Syam. Mereka bicara niat ya, tentang uh, pada ulama dunia daripada ahli Makkah dan Syam. Wallahu a'lam bishawab.